Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia. Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Kalian arwah para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Alhamdulillah kita berada di tanah Mapah ini. Kita doakan agar beliau-beliau para suhada kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menganika cita mulai. Kan terkenang selama hidupku.
untuk para arwah pahlawan, mohon kepada para Ustaz Indonesia. Allahumma aati riqabahum minan nar. Allahumma aati riqabahum minan nar. Allahumma aati riqabahum minan nar. Allahumma fil lahum warhamhum wa aati waqfahum wa ja'alil jannata matawahum. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah adhaban nar. Wa sallallahu ala khalqi muharqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Bapak Ibu sekalian serta tiga kali. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dini hari ini, tepatnya di hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, kami peserta daripada Umroh Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah 63 orang mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin pejabatnya diberikan kekuatan oleh Allah dalam menjaga amanah negara. Mudah-mudahan negara kita dijadikan oleh Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari kota Mekah Al Mukarramah. Amin. Amin ya rabbal alamin.